pikiran ibu tuh lagi kacau, lagi banyak pikiran. Jadi Nona Anika yang sabar ya. Halo. Anak yang paling cantik di dunia. Om Ganteng pulang dulu ya. Ih, geer banget sih lo panggil diri lo sendiri ganteng. Halo lo tuh udah tingkat dewa banget ya. Lah, emang ganteng kan? Hah? Whatever. Hey, by the way, si Rari gimana? Sudah ada kabar? Belum sih, tapi... Astaga, gue lupa. Bokap gue telepon gue berkali-kali tadi. Ya udah, lo telepon bokap lo sekarang. Kalau gitu, gue pulang dulu ya. Oke. Okay. Itu anak kesini. Biar aja lah, Ma. Toh si Kinan itu kan juga anaknya baik. Cukup sopan lagi. Apa salahnya sih? Baik dari mana? Kalau dia anak baik, dia bisa ngerubah Anika jauh lebih baik lagi, Pa. Perasaan Mama Anika makin bandel kok. Yang bertanggung jawab supaya Anika itu bisa lebih baik lagi itu bukan Kinan loh, Ma. Tapi kita, orang tuanya. Oh, maksud Papa, salah Mama? Yap. Bukan gitu maksudnya Papa. Mama Pak barusan ngomong begitu kok. Ya udahlah. Terserah Mama aja. Papa tuh gak pernah benar di mata Mama. Menang salah, kalah juga salah. Capek tau gak di pasangan kamu tuh. Siang Tante. Kamu dari mana? Gak dari mana-mana kok, Mah. Cuma habis dari taman aja temenin Raisya main. Lagian suntuk banget di rumah. Kamu kan bisa ya bantu kita cari Radit? Ya Allah, Mah. Aku udah bantuin cari Radit dari kemarin. Capek tau gak sih, Mah, pulang malam terus. Lagian aku juga harus urusin diri aku sendiri sama Raisya. Paling kamu cuma nongkrong-nongkrong gak jelas. Maaf Tante, tapi ya... Saya gak bicara sama kamu. Kinan, mending lo pulang deh sekarang. Lo gak mau gue bantu. Hei, mau saya yang suruh kamu pulang? Kalau gitu saya pamit ya, Tante, Om. Ya. Pulang dulu ya. Raisya. Anika? Mama tuh mau apa sih? Aku ngelakuin ini salah, aku ngelakuin itu salah. Mama maunya hidup kamu tuh lebih bener, gak kayak sekarang. Ma, aku ini udah gede, aku udah dewasa. Bukan anak kecil lagi yang harus diaturin begini begitu. Bogi? Iya Bu. Bawa Raisa ke dalam. Inje Bu. Ayo sama Simbo dulu. Kamu lupa ya? Kamu pernah bikin kesalahan besar. Raisa. Kenapa sih? Mama selalu ungkit masa lalu aku. Iya, aku tahu aku melakukan kesalahan sampai aku punya Raisya. Tapi bukankah Kak Radit melakukan hal yang sama? Aku nggak pernah tuh lihat Mama marahin Kak Radit. Cepet tampar aku, Ma. Tampar aku.
aku. Ada apa sih nih, Ma? Anika, kenapa? Ada apa sih, Ma? Anika, Ma. Mama tuh kasih tahu dia supaya hidup dia tuh lebih bener, gak kayak dulu lagi. Tapi dia malah ngelawan. Mama tuh gak adil, Pa. Mama lebih sayang sama Kak Radit. Mama suka bedain anak. Anika, udah cukup ya. Ma, cukup, Ma. Terus. Terus bilangin anak. Gak usah dipikirin omongan ibu tadi, ya. Maklumin aja ya, Non. Sekarang ini kan pikiran ibu tuh lagi kacau, lagi banyak pikiran. Jadi Non Anika yang sabar ya. Karena Mas Raditnya kan belum diketemukan sampai saat ini. Mau sampai kapan sih, Mbok? Mama kayak gini terus. Dari dulu. Mama selalu mikirin Kak Radit terus. Nggak pernah mikirin yang lain. Kamu apa? Saya ini aja, Mbak. Saya mau sate vegan satu sama minumnya jus alpukat. Kalau saya mau French toast, minumnya jus strawberry. Ayo, kamu mau ditunggu pesannya ya. Aku baru inget deh. Kita tuh udah lama banget ya, gak makan di luar gini berdua. Oh iya, kamu inget gak kapan terakhir kali kita makan berduaan gini?